Aku was-was menghadapi debat tanggal 4. Kalau hari itu dikasih nilai 11, gak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa. Mungkin dikasih 0 begitu. Tapi gampang jawabannya. Sorry. Emang gue pikirin. Emangnya lo siapa? Saudara-saudara, hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Saudara-saudara, sebagai penutup, saya katakan, kalau saya jadi presiden, saya akan jadi presiden seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya, termasuk yang 01, 03, saya tetap akan mengayomi, saya tetap akan membela. Terima kasih rakyat Sulawesi Selatan. Terima kasih rakyat Sulawesi Selatan. Dari hati saya paling dalam, terima kasih saudara-saudara memberi kekuatan kepada saya. Oke gas, oke gas. Jadi kekayaan kita harus kita olah di bumi Indonesia. Pabrik-pabrik harus ada di Indonesia. Pekerja-pekerjanya harus orang-orang Indonesia. Dengan gaji yang cukup, yang layak, kita tidak mau lagi rakyat kita dikasih UMR, UMR, UMR. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saudara-saudara sekalian, saya bersama Pak Safri, bersama Pak Dirhan, bersama Marga. Oke, baik guys, ya, wow, meriah sekali lah. Itulah sambutan meriah daripada Pak Prabowo Subianto yang berkunjung ke Sulawesi ya guys. Wow, dan tadi Pak Prabowo menyinggung juga ataupun bercanda ya kan. Katanya, wow, risau juga menghadapi debat yang kelima, yang terakhir ya. Ya nanti takutnya dikasih nilai nol ya. Tapi itulah candaan Pak Prabowo sewaktu, ya memang kita tahu sendirilah kan. Waktu itu pernah dikasih nilai 11 daripada 100 oleh Pak Anies. Jadi selalu dibikin candaan. Tapi kata Pak Prabowo memang gue pikirin gitu ya kan. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jadi ya, oke guys. Jadi buat channel Lee Jun yang mungkin mau melihat politik-politik yang ada di Indonesia, bisa kunjungi channel kedua saya yaitu Bang Jun ya guys. Jadi kalian langsung subscribe Bang Jun, nanti di situ semua tentang politik yang ada di Indonesia yang terjadi sekarang-sekarang ini ya guys. Tanggal 14 Februari ini kita akan mencoblos atau memilih pemimpin yang baru lagi ya. Nah, jadi guys, kalau saya ditanyakan Bang Jun mendukung siapa ataupun Lee Jun Asmawi mendukung siapa, saya mendukung Prabowo Gibran ya guys. Karena Prabowo Gibran lah yang mampu menurut saya yang melanjutkan program-program Pak Joko Widodo ya guys. Dan oke guys, mungkin itu saja. Jangan lupa kunjungi channel Bang Jun ya guys. Jadi disitulah lengkap semua konten-konten tentang politik, tentang Prabowo Gibran ya guys. Dan oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.